beliau karena ini salah satu pengusaha sukses asal dari Pati. Jadi buat inspirasi buat teman-teman semuanya yang ya biar tambah semangat, kalaupun nanti belum punya modal, jadi semangat ngumpulin modalnya ya. Dulu Mbak Eni itu ngaret kepentingan. Nah, untuk saya ini saya pas nimbal dan cipratan blekong. Jadi masa kecil itu Mas. Ya, masa kecil ya. Masa kecil nangis. Nangis saya. Kecek-kecek berdua ya kita ya. Jadi teman-teman itu jangan dilihat hasilnya tapi dilihat prosesnya, awalnya bagaimana. Jadi sawang sinawang karena sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Nah, ini ciwi-ciwi kita mau challenge perut sledong. Kira-kira apakah bisa kita lihat saja nanti, oke? Ini sekenang nih Pak, jadi ada jadi. Iya. Nah, jadi raja makan. Kebetulan teman-teman kita juga sama-sama kedatangan teman juga yang mampir. Ini beliau menawarkan parfum ya Mbak. Ini dari mana? Parfum import FM. Oke. Okay. Federico Mahura. Oke. Okay. Itu kalau ini parfumnya. Mm-mm. Nah ini Mbak, parfum ini sangat luar biasa aromanya. Karena kalau kita sering ngeruk letong atau bau-bau itu langsung hilang. Letong nek topan otop. Wow, iya. Makanya saya bawain parfum sama buat Mbak Ena biar wangi. Biar wangi. Kalau teman-teman mau monggo berminat silahkan bisa. Eh? Ya bisa sama di toko Formosa di Perumahan Wijaya Kusuma Gembleb. Oke. Oh, Gembleb to. Iya. Tanggo dhewe jebule, Pak. Alah, alah. Di Sherlock juga ada langsung toko Formosa. Oke, siap. Aku kayak grogi. Ini kayu asli ya guys. Kayu asli dimana? Ini bukan seperti saya yang saya buat jerone itu kotong semen. Ini asli ini. Kalau bikinannya Pak Joko itu palsu. Palsu, kalau ini asli ini. Pak palsu semua. Oh, ini marmernya ini tembus. Ini marmernya tembus guys. Ini juga marmer asli, bukan seperti saya. Bukan cat. Cenuk kotong ya Pak. Ya. Ini marmer asli ya teman-teman. Kalau bikinannya Pak. Ya Allah Gusti. Ini si kecil. Oh, iya. Ya Allah. Pak. Ini iya ya. Yeah. Ganteng. Nih kita di rumahnya. Yeah. Kita di rumahnya Mbak Herna. Masih di Pati. Ini juga asli Pak Joko. Ini ternyata dari Jepara khasnya. Yeah. Pintu kerajaan seperti ini. Jadi ini sekali-kali kita review yang aslinya, bukan yang catnya Pak Joko. Gitu ya. Yeah. Karena semua itu adalah. Karena semua itu butuh. Iya. Ngeri guys. Ini semua dinding-dindingnya ini.
kita datang. Hei, tamu. Tamu mah pencilaan ini, Mbak Jenut. Iya, kita ini bukan tamu tapi rampok, Pak. Rampok. Iya, rampok. Bos. Tamu kalian tapi kita sudah izin sama yang sama yang sama teman-teman yeah. review supaya teman-teman terinspirasi bangunannya. Termotivasi untuk semangat di bekerja dengan giat gitu, teman-teman. Bangunannya, Mbak Jenut. Yeah. Rikes itu Asli, itu plafonnya juga bukan dari apa itu bukan PPC tapi kayu asli. iki duwe kletong guys. aduh ya Allah Gusti, iki duwe kletong iki. Oh iya ya, di sini. Oh gitu, di sini ya. Ya. Oh di sini. Oh ya. Apa ini? Aku nak tahu. Ayo bari. Angga. Asak saya. Orang tengah. Ternyata kecil ya. Ini video. Lantai 2. Oke. Apa, Mbak? Sing iki. Wah, ngene ya, ngene ya. Ini kita mau review yang lantai atas ya, Mbak. Oh iya, Mbak Jenut. Tapi awas hati-hati licin ya. Iki kayu, Re. Masya Allah. Iki omah apa-apa iki? Ya, ini kita sudah berada di atas, pengamatannya seperti ini. Ada ini biasa dindingnya juga, Pak Joko. Iya. Terus yang atasnya ini juga kayu los ya, semuanya kayu. Wah, iya. Jadi plafon tapi wah. Jadi buat teman-teman yang kepo untuk tamannya monggo langsung saja kita lihat di luar. Ya seperti ini. Ya Allah. Iki omah apa-apa? Ada apa? Oh, ini kletang ya. Ya. Wah, mantul ini memang. Luar biasa ini. Jadi kita bisa lihat di sana itu. Ini marmer semua, ini dindingnya. Bukan marmer intonan. Ini musolanya ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Musolanya guys, subhanallah ya, mantul. Mbak mulai sesok ayah aku, Mbak. Pak Joko, ya. dikebuk pak. Ya ini banyak banyak disolawatin Pak Joko. Ya ini di dalam itu musola. Nah, kita di sini jadi bar ya. Bar maksudnya. Gitu. Pesan selalu mas. Telas mas, es cemute mas. Dadah. Kosong. Adanya es cem ya mas. Tukang parkirnya merah.
Ini masalahnya ya teman-teman. Ini juga ada apalagi Pak? menikmati ini, keindahan. Ini Mbak Jenut nih, lihat nih. Oh iya. Ini ya teman-teman. Luar biasa. Kalau mau nongki, ini kita di kampung loh ya. Iya. Di kampung loh, bukan di kota loh ya. Di tengah kampung. Kampung rasa kota. Tapi rasanya itu beda, bukan kampung lagi tapi kampung wow. Tapi jadi kampung hilang di sini. Vila, iya seperti di vila ya Pak. Dan untuk tanamannya juga Masya Allah ini ngeler duit Pak Joko. Ngeler duit apa ngeler kletong Pak? Ini sebetulnya hasil kletong. Jadi... Oh gitu. Bukan. Mbak ini usahanya banyak sekali. Iya beliau banyak dia adalah, usahanya. Bos semangka ya. Semangka yang. Bos sapi. Terkenal kalau sapi itu yang kedua. Yang kedua. Yang paling nomor satu itu semangka ya. Iya. Nanti lain waktu kita review usaha-usahanya karena mungkin belum cukup kalau waktunya ya satu Pak. Satu hari kita putar-putar. Siap. Itu gazebonya buat nongki-nongki cantik. Cantik. Solawatin aja Nduk. Iya. Nanti sapa ngerti ketularan Nduk. Ketularan omah sing sebelah kono. Pak Joko jahat dok, jahat dok. Nyi jahat ya nyi. Yusri. Sebelah kono Nduk. Oh ini pule ya Pak Joko? Iya, pule. Terus ini randu parigata ya teman-teman. Nah, ini yang unik. Nah, ini batok kelapa bonsai ya. Ini asli ini. Iya. Halo, Pak. Memang loh di sini tuh kepengen santai aja. Kepengen para keluarga ini ya. Monggo, enak ya menikmati. Menikmati hasil jerih payah. Jerih payah ini. Iya. Tidak lupa musolanya karena di atas. Halo Mbak Jenut. Halo Pak Joko. Oke buat teman-teman, ini Jenut takjub. Disolawatin aja, solawatin rutin tiada henti pokoknya ya. Pokoknya berusaha, masalah rezeki itu sudah ada yang mengatur, sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Jadi untuk teman-teman semuanya, video ini hanya untuk motivasi supaya lebih semangat lagi dalam bekerja, dalam mencari rezeki ya. Jadi semoga terinspirasi, ternyata di sebuah kampung, hidup di kampung dan usaha di kampung sendiri ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan memandang dari kampung, tapi walaupun dari kampung kalau usahanya banyak dan macam-macam, insya Allah berkah. Dan juga intinya anu ya Pak Joko, bersyukur. Iya, ojo minder jadi wong kampung ya. Iya, jadi jare Pak Joko jangan minder sebagai warga dari kampung. Oke ya teman-teman, seperti itu, semoga video kita ini bermanfaat. Kita ini berada di Mbak Herna, pengusaha dari Ngerang Tambak Rong.
lagi review kita di rumahnya Ibu Herna Amba Haji Rondi Ngerang Tambak Romo. Semoga bisa menginspirasi. Salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, hasil panen. Jenenge semangka inden. Loh, semangkane kok beda nggih? Kuning. Loh, isinya kuning manis banget. Niki. Namanya semangka inden. Niki. Semangka inden. Inden. Oh, masya Allah. Semangka inden. Ya. Semangkanya beda sama semangka-semangka yang lain. Iya. Tapi nanti kita review lain kali, lain waktu ya, besok ya. Iya, soalnya ini udah malam, ini Pak Kaji ya. Abah Rondi pulang ya. Pokoknya buat teman-teman yang membutuhkan semangka bisa mengirim ke luar Jawa, luar kota, monggo. Guys, orang ngiro guys ya. Ini dalan ini sopo nggih. Orangnya lah mantul, semangat luar biasa. Pas pulang. Ini alhamdulillah ya, pas pulang. Lah kok sembarang digambok cukane, Pak? Ya Allah, ini iki rampok tenan, Pak. Masyaallah, Pak Joko. Pak, matur suwun sangat, berkah barokah nggih. Masyaallah, Pak Joko. Matur suwun bareng assalamualaikum. Masyaallah, Pak Joko, iki jenenge ngerampok, Pak. Ya burine iki sing rahasia. Masyaallah. Iki kelakuan apa Pak Joko? Jero ngono pasti guys. Langsung petik. Ndak adan, Mbak. Nggih. Enggak ono adae, Mbak. No.